An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ayatul munafiki salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, tatkala ia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, tatkala dia berjanji ia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanat dia berkhianat. Nah, ini menjadi permasalahan Allah tadi. Kita ini dikasih amanat tapi khianat kepada Allah. Ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh, dan ternyata kita lupa. Di sana dikatakan, apakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Rabbku, kami menyaksikannya. Tetapi begitu datang gubra ke alam dunia, menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi lupa tanggung jawabnya kita sebagai manusia itu apa? Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita lupa untuk berbuat ibadah, untuk berbuat kebaikan. Nah, itu permasalahannya. Hadis ini lanjutannya, wa fi riwayatun ukhra, di riwayat yang lain, wa in soma wa shalla wa zama annahu muslim. Walaupun ia melaksanakan puasa, walaupun ia melaksanakan sholat, wa za'ama annahu muslim, dan dia mengaku bahwa saya ini adalah orang muslim. Tetapi ayat tanda-tanda orang munafik dia lakukan, maka sesungguhnya dia adalah bukan termasuk orang-orang yang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Mutafakun Aleh. Wallahu alam bisawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang amanah. Maka saudaraku sekalian, hati-hati dengan amanah yang diberikan kepada kita. Ini baru amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amanah antara sesama manusia. Nah, ini biasanya kita lebih blading atau lebih membicarakan banyak tentang amanah dari manusia. Sementara amanah dari Allah itu dianggap badan kita bukan amanah, mata kita bukan amanah, tangan kita bukan amanah. Itu yang menjadi permasalahan. Maka saudara sekalian, ayo kita sama-sama memahami, menyadari bahwa apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di luar kita, apa yang kata kita itu dimiliki oleh kita itu amanah. Istri kita amanah, anak-anak kita amanah, harta yang dititipkan itu amanah. Untuk apa? Untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampangnya ngomong gini, kalau kita dititipi, mohon maaf, istri rewel, istri bawel, itu menjadi amanah kita agar menjadi jalan untuk beribadah. Gitu aja. Itu kan lebih enak ya. Nah, terus segala macam pokoknya yang ditimpa kepada kita agar bisa menjadi jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.